jadi negara adidaya, masa depan Amerika Serikat dipertanyakan. Berstatus sebagai negara dengan penuh kekuasaan tidak menjamin kepercayaan warganya untuk masa depan. Hal tersebut yang pada saat ini sedang dirasakan penduduk Amerika Serikat. AS dikenal sebagai negara superpower dengan sejumlah aset yang dimilikinya, gedung pencakar langit, PBB, hingga ke sektor militer dimiliki oleh negara berjuluk Paman Sam ini. Meskipun demikian, rupanya tak menjamin ketenangan masyarakat yang tinggal di AS. Mereka meragukan masa depan mereka yang pada saat ini dipimpin oleh John Biden. Suasana hati yang negatif mulai dimiliki warga AS pada saat ini. Rata-rata dari mereka menyatakan ketidakpuasan dengan ekonomi di kondisi nasional secara keseluruhan. Mereka melihat ke masa depan yang tidak terlalu jauh. Mereka melihat sebuah negara yang dalam banyak hal yang lebih buruk daripada saat ini. Mayoritas orang dewasa AS mengatakan bahwa pada tahun 2050 nanti lebih dari 25 tahun lagi ekonomi AS akan melemah, kata Pew Research Center. Peran AS pada masa depan juga disorot perkembangan kekuatan sejumlah negara yang pesat. Menjadi salah satu penilaian jika pengaruh AS akan merosot, peran AS akan menjadi kurang penting di dunia, serta perpecahan politik akan meluas di mana, serta kesenjangan si kaya dan si miskin akan melebur, ujar Pew Research Center. Dikutip dari pikiranrakyat.com dari Xinhua. Dari penelitian dilakukan, didapatkan hasil warga AS menilai jika masa kini terlihat lebih buruk dibandingkan masa lalu. Sekitar 58% warga mengatakan bahwa ketidakpuasan orang-orang seperti mereka lebih buruk hari ini dibandingkan 50 tahun silam. Meskipun demikian, mayoritas warga AS memiliki sedikit keyakinan terhadap masa depan negaranya, namun keyakinan tersebut tidak cukup tinggi dan ada penurunan jumlah warga AS yang yakin akan masa depannya. Mereka orang Amerika lebih takut dan khawatir tentang apa yang akan terjadi pada tahun 2025 untuk negara mereka sendiri seperti dilaporkan Xinhua pada Senin 8 Mei 2023. Temuan itu diungkap dari survei baru-baru ini. Jejak pendapat Asian Motif akhir tahun menunjukkan 51% responden mengatakan mereka lebih takut tentang apa yang ada di depan pada tahun 2025 nanti. Selain itu, orang Amerika juga kurang berharap tentang prospek mereka sendiri pada tahun baru. Setidaknya 3 dari 10 mengatakan mereka lebih takut daripada berhadapan tentang apa yang ada di depan mata mereka sebagai individu. Persentase itu mencapai angka tertinggi sepanjang masa dibandingkan dengan 25% yang mengatakan hal yang sama pada tahun 2020 dan 22% pada tahun 2018. Hasilnya menunjukkan bahwa survei menunjukkan saat Partai Republik lebih pesimis daripada Demokrat. Kedua kelompok berubah lebih negatif tentang tahun mendatang. Menemukan diri mereka dalam lingkungan politik yang mereka memecah belah dan bermusuhan. Orang Amerika cukup khawatir tentang politik dengan 17% menyebut demokrasi sebagai isu terpenting kedua setelah pekerjaan dan ekonomi dengan 31%. Di tengah kekhawatiran inflasi dan kesenjangan ekonomi saat ini, setengah dari responden memperkirakan menjadi tahun yang buruk bagi ekonomi Amerika Serikat.